Kalau gue mati sekarang, apa yang bakal orang bilang? Telah meninggal, Kerry, demi mengejar seorang cowok. Ih. Kerry meninggal karena halu. Apa ini takdir gue? Halo anak bekal nasi. Juga kok berubah. Kerry denger dulu. Kerry denger dulu. Dasar lo penjahat. Dari pertama gue ketemu lo, gue udah tahu kalau lo tuh cowok brengsek. Kerry jangan. Tadi panik-panik, sekarang malah striptease depan gue. Maunya apa sih, Nel Kabil? Dingin tau. Ya iyalah dingin, orang badai salju. Buat sementara ini kita gak bisa kemana-mana. Sampai ada pemberitahuan dari radio. Sinyal HP juga gak ada. Berarti gue stuck di sini sama lo doang? Percaya deh, kalau gue bisa milih, gue lebih baik stuck sama model Victoria's Secret daripada sama lo. Lo bakal gue laporin ke polisi atas dasar penculikan terus karena lo udah... Malangin lo dari hipotermia. Gue itu terpaksa meluk sama lepas baju lo yang basah karena lo udah hipotermia. Tahu itu apa? Suhu badan lo udah di bawah rata. Kalau gue telat, lo bisa mati. Berarti lo gak ngapa-ngapain gue? Lo ngerasa ada apa-apain gak? Bentar, gue cek dulu. Hey. Hey. Kenapa? Oh, diracun kok. Udah, kalau kamu biar gue makan. Enggak mau.
Makasih ya. Tadi udah nolongin pas itu. Kalau tadi gue gak ada, gimana? Tadi gue lagi ngejar. Ngejar apa? Enggak. Si nyolot ini bener. Gak ada yang perlu gue kejar. Entah efek makin tua atau efek kedinginan. Tapi tiba-tiba gue udah perasaan aneh. Gue ngerasa tenang. Jangan coba-coba. Itu tadi lo, Velo. Soal apa? Apa lagi? Cinta. Kenapa lo? Emang lo doang yang hafal Romeo and Juliet? Cinta itu bukan cuma dibaca dan dihafal, tapi dirasa. Dan gue yakin, cewek lo pasti banyak. Tapi lo belum pernah ngerasain apa yang namanya cinta sejati. Gue gak pernah ngerti sama orang yang terlalu besar-besarin soal jatuh cinta. Jatuh cinta tuh gampang. Coba lo lihat Romeo dan Juliet itu. Di awal ceritanya, dia patah hati gara-gara Rosalyn. Tapi semenjak dia ketemu Juliet, dari pandangan pertama, dia langsung jatuh cinta. Mungkin kalau dia gak keburu mati, Romeo bisa jatuh cinta sama cewek lain? Gak mungkin. Yang namanya naksir itu bisa berkali-kali. Tapi cinta sejati itu cuma satu. Kenapa? Jatuh cinta sama gue? Ih, enggak. Gue gak pernah jatuh cinta sama lo sedetik pun. Gimana kalau kita taruhan? Kalau gue bisa bikin lo jatuh cinta sama gue. Kalau lo kalah, sorry. Lo pasti kalah. Semua yang kita lakuin bakal jadi rahasia kita berdua. Dan gue gak akan ganggu lo lagi. Tapi kalau gue menang, yang gak mungkin terjadi, lo harus nyatain cinta lo ke gue dengan jelas, keras dan lantang. Deal. Berisik. Karena aku
Kemarin tuh ya message ke lo itu gak masuk-masuk, kenapa sih? Aku kemarin-kemarin lagi kejebak badai salju tahu. Tuh lihat. Lo kejebak sama yang begituan. Hello Carrie, kalau gue jadi lo, gue bakal langsung berdoa biar badai saljunya itu turun selama sebulan. Shhh, orangnya tuh nyebelin banget tahu. Selin? Masa sih? Kalau menurut penerawangan gue nih ya, yang biar gue cuma lihat dari belakang, orangnya tuh... cool. Terus? Handsome. Emang lo gak ngeliat apa kalau dia ganteng? Ya, iya sih ganteng. Tapi ganteng kan bukan segalanya. Bisa main musik. Gak jago-jago banget kok. Melting, Carrie, melting. Udah diburuan sikat. Kalau lo gak mau, bungkus, kirim ke Jakarta, biar gue yang sikat. Kiri, sini biar hangat. Bye, Juan. Dingin. Lo ngobrol sama siapa barusan? HP lo dapet sinyal? Itu tadi dokter hewan gue. Lo berobat ke dokter hewan? Enggak, gue kan miara kucing. Kalau HP dapat sinyal, berarti... Laporan cuaca dari channel Kerry. Langit cerah, temperatur cenderung hangat, dan kemungkinan banjir salah tingkah. Kok berhenti mainnya? Ayo main lagi. Jadi lo gak percaya sama yang namanya jodoh? Gue percaya, cinta itu sebenarnya cuma sugesti. Semakin kita buat sugesti, kalau orang ini adalah jodoh kita, maka semua kebetulan akan terlihat seperti tanda-tanda dari dewa cinta. Lo yakin nasib akan membawa lo keliling dunia? Padahal lo sekolahnya sekolah travel. Lo stalking gue ya? Gue kan penulis, jadi ini bukan stalking, gue riset. Jadi orang kaya lo pasti hidupnya flat banget. Lo mau ngomong apapun, gue tetap percaya sama yang namanya jodoh. Dan gue yakin, cowok jodoh gue itu akan tetap jadi milik gue apapun caranya. Makasih ya, lo udah mau bantuin gue. Gue lapar nih, lo gak lapar? Kita mau cari tempat makan. Market masih buka, kita masak aja di apartemen lo. Tapi... coba, manis gak? Una bella giovane coppia, che belli! Di sposi, belli, belli, pensa che io e mio marito... Ma was pregnant? Incinta? Incinta? Bello, bellissimo, incinta! Do you have any more apples? Mela. Guarda quante ne abbiamo! Senza sovrapprezzo, prendi quante? 2 chili. 2 chili? Sì. Che bello. How much? 5. Bang, emangnya gue kurang hamil apa? Lumayan kan? Bayar dikit, dapet gratisan lagi. Tadi kita belanja ikan sama sayur-sayuran. Ini tuh apa? Gak mau. Ini. Ini.
aja. Is that your boyfriend? Risotto. Sì, eh? Provalo. Ok. See, good? Perfect. Try this. My best congratulations. Oh, wait a minute. This is tiramisu. I should try, eh? Yeah. Bravo! Bravissimo! Carrie, tieni lo stretto questo qui. You have to keep this guy. A man who knows his way in the kitchen will know his way in your heart. Ti porterà alla strada del cuore. You cook sambal for her. She will be all over you. Consider it done, ma'am. No, 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 de samba. Samba, ngerasa lo ada di dekat seseorang, tapi hati lo terasa bebas. Lepas dari kenangan, terlindungi dari masa depan. Karena waktu berhenti di saat ini. Di saat lo bersamanya. Suka gue dan gue menang. Bang Aru? Pain lo senyum-senyum.
di ilmu bahasa tubuh, kalau cewek udah mainin rambut, itu tandanya cewek udah mulai tertarik sama lawan bicaranya. Lo tahu itu apa? Itu sugesti. Love goes toward love, as schoolboys from their books. Jika kita mencintai seseorang, keinginan untuk bersamanya sekuat keinginan murid menjauh dari buku pelajaran. But love from love toward school with heavy looks. Sedangkan meninggalkan orang yang kita cintai, rasanya seberat hati murid yang harus ke sekolah. Tapi semua ada kodratnya. Murid harus masuk sekolah. Sama seperti suatu hari nanti, aku harus meninggalkan kamu. Demas, music box ini sudah mengembalikan cinta buat kita. Aku harap, setelah aku pergi, music box ini bisa mengembalikan cinta buat kamu. Mau? Mahal. Ambil aja. Udah masuk. Paul, makasih banget ya lo udah mau beliin gue. Gue gak nyangka lo sebaik itu. Ingat, label harga jangan sampai dicabut. Lo foto-foto, lo upload sampai puas, terus lo balikin sebelum 30 hari. Jadi bajunya gak dibeliin beneran? Kalau novel gue laris, lo gue kasih kejutan. Trust me. Terus kapan novel lo selesai? Gue harus balik ke Venice. Buat ngelarin chapter terakhir. Oh. Lo bisa ikut gue? Kalau mau. Gue gak maksa. Gue banyak kesibukan. Ini alamat gue di Venice. Kalau lo nanti berubah pikiran. Oke.
Carrie. Stop, aduh. Carrie, stop mondar-mandirnya. Gue gak bisa lihat muka lo, Ker. Lo kenapa sih, Ker? Aduh, gue mesti gimana, Joanna? Apa gue nyusul Paul aja? Ah, tapi buat apa juga nyusul orang kayak dia? Malah bagus kan gue bisa bebas dari orang super nyebelin kayak dia. Oke, sekarang yang mesti gue lakuin itu... Tenang, relax, Carrie. Aduh, gue gak bisa, Joanna. Lagian gue tuh heran ya sama lo. Apa sih yang harus lo bingungin tuh apa, gitu? Lo jomblo. Terus, udah ada cowok keren. Ya, dan sekarang dia minta temenin lo buat nulis novel di kota yang romantis. Berangkatlah. Aduh, tapi Paul... Akhirnya setelah bertahun-tahun, gue bisa denger nama cowok lain selain Demas keluar dari mulut lo. Itu artinya apa? Hati lo tuh sebenarnya udah move on. Ya sekarang tinggal kaki lo aja yang move. Ayo Care, move. Berangkat ke Venice. Ya. Yeah. Buongiorno. Hai. Harga? Belum dilepas. Gue mau foto selfie dulu yang banyak, terus baru gue pulangin kalau udah mau ke Jakarta. Have a seat. Grazie. Lo mau pulang ke Jakarta? Mm-hmm. Flight aku lusa malam, jadi besok aku pengen ke Madura dulu supaya... Paul? Paul, kamu nangis? Carrie, gue minta maaf. Tapi gue lega lo ada di sini. Ada yang pengen gue tanyain sama lo. Dan gue minta lo jawab dengan jujur. Carrie, kenapa cewek selalu luluh kalau lihat cowok nangis? Serius, Carrie, kenapa? Gue butuh buat adegan ending. Itu yang mau lo tanyain sama gue. Lo datang ke sini buat bantuin ngelarin novel gue kan? Bukan, Paul, gue tuh datang bela-belain karena. Makanya gak usah jauh-jauh kalau ngomong. Deketan aja ngomongnya, biar gak keras-keras. Kurang deket. Jadi, lo bela-belain kesini karena? Karena kita punya deal. Lo bilang kalau lo bisa bikin gue jatuh cinta. Dan gue kesini buat nyatain kalau semua usaha-usaha lo, semua trik-trik lo, semua tinggal aku lo, semua... Enggak, Paul. Tumi ami, Carrie. You love me. Jangan dilawan. What must be, shall be. Demi saat ini. Bersama. Carrie.
deh, Mas. Ngapain lo di sini? Gue pergi dulu ya. Gue masih ada. Demas. Paul, besok Demas bisa ikut kita kan? Kalau dia ada waktu. Demas, besok kamu bisa ikut kan? Aku nggak bisa ikut main ini deh, bahaya ah, serem. Ya udah, kamu tunggu sini aja ya. Ya udah, good luck. 1, 2, 3, go! Ih, semangat! Aku harus nyusul. Ngapain deketin Kerry? Gua mau lo jauhin dia. Oh, jadi suruh sekarang ngatur-ngatur gue, ya? Gua tahu permainan lo. Lo jangan bawa Kerry di jurusan kita berdua. Ini bukan permainan. Stop. Gua lihat semuanya. Gue lihat gimana tadi lo nyerang Paul di sana. Lo bukan Demas yang dulu gue kenal, lo berubah. Kerry, kalau lo tahu apa yang gue tahu tentang Paul, gimana dia neror Alexa buat mutusin gue? Alexa lagi? Gue tahu Alexa itu segala-galanya lo, tapi bukan berarti hidup gue pun harus ada kaitannya sama Alexa. Kerry, Paul cuma bakal nyakitin lo. Ada orang yang nyakitin gue, dan itu bukan Paul. Kamu gak apa-apa kan? Hari itu, gue move on dari Demas. Selamat tinggal cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang menggerus perasaan. Cinta gue sekarang adalah cinta yang gila. Cinta yang bodoh. Cinta yang tidak tahu malu.
Begitu aku sampai Jakarta, aku juga banyak titipan dari Jakarta. Besar. Kamu yakin kita bisa? LDR? Kamu bisa setia? Gini aja. Kalau sampai ada apa-apa di antara kita dalam 30 hari, baju kamu yang aku bayarin itu, gak usah kamu balikin lagi. Baju itu buat kamu, dan kamu bisa pakai buat dating sama cowok lain. Jadi hubungan kita cuma seharga baju? Euro, sis. Oh iya, mahal juga sih ya. Jadi pilihannya, dalam 30 hari ke depan, kamu bisa punya baju keren, atau kamu bisa gandeng cowok keren. A thousand times good night. A thousand times the words to one stylites. Love goes towards love, as schoolboys from their books. But love from love, towards school with heavy looks. Terus ini dari Verona, terus ada yang dari Roma tadi, mana ya? Ah ini, nih. Ini dari Roma. Apaan sih kok begini doang? Ini dari Roma. Wah ini keren! Ini jangan. Ini dari Po, dan ini harus dibalikin dalam waktu 27 hari. Emangnya lo yakin dia gak bakal selingkuh? Thanks, Joan. Dulu yang nyuruh gue move on ke dia siapa? Ya kan gue bikin cuma buat have fun aja, bukan buat jadian beneran. Ih gini loh, Ker. Lo bayangin ya, cowok kayak dia sendirian di sana. Terus dia bisa setia itu perbandingannya 1 dibanding 99. Ker, tapi lo cukup absurd kok buat jadi satu orang itu. Oh jalan, jangan main HP dong. Dasar alay. Ini ngatain lagi.
hari terakhir gue bisa pakai sebelum besok balikin. Cie, akhirnya sobat gue yang satu ini udah gak jomblo lagi. Jadi gimana rasanya punya pacar yang ganteng dan rupawan? Dan, talented. Buku dia hari ini terbit, Joanna. Dan gue yakin di halaman depan bukunya pasti ada nama lo. Oh, Joanna. Cosmic lover. Cerita ini dimulai dari seorang gadis bernama Candy. Candy si backpacker. Menjelang hari ulang tahunnya, Candy siap untuk menjelajah dunia. Ranselnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung sebuah rice cooker mini. Dan impian akan cinta. Candy tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia jatuh cinta pada sahabatnya. Sahabat yang mencintai gadis lain. Gadis yang akan dinikahi dalam waktu 24 jam mendatang. Candy tahu satu-satunya obat untuk mengatasi patah hatinya adalah jika ia jatuh cinta lagi. Tapi pada siapa? Kalau sahabatnya sendiri yang sudah mengenalnya luar dalam tidak bisa mencintainya, bagaimana orang lain? Apa tidak ada Romeo buat dirinya? I'm gonna kill that man! Ini kayaknya si Candy bakalan ketemu cowok baru nih. Ya iyalah. Terus habis itu Candy naksir sama cowok itu, terus mereka ciuman. Terus habis... Tunggu. Kok lo tahu? Katanya lo belum selesai bacanya. Aduh, Joanna, masa lo belum sadar juga? Ini tuh si Paul nyolong semuanya tuh dari kehidupan gue. Asli ini si cowok baru, si Harry. Lucu banget. Udah ganteng, sensitif. Jago main musik lagi. Masa lo gak sadar juga? Ini si Paul ya, dia sengaja deketin gue supaya dia bisa cari inspirasi buat buku sialannya ini. Dia tuh kayak, dia bener-bener... Apaan sih? Kalau gue jadi lo, gue bakalan naksir sama cowok ini. Gimana tadi? Langsung ke bagian ciumannya aja lah. Cepet bener mereka ciumannya. Gak diangkat. Ceritanya seru ya? Iya, keren banget ya. Pantesan best seller ya? Iya. Kamu nanti happy ending. Happy ending itu tergantung dari point of view siapa. Romeo and Juliet, mereka meninggal. Itu tragis. Tapi di sisi lain, mereka membuktikan bahwa cinta mereka lebih besar dari segala-galanya. Itu happy ending. Aku mau hidup aku nanti happy ending. What must be, shall be. Eh,
Kita selfie dulu yuk. Ya. Ya belum selfie dari tadi. Yang keren ya. Tapi menurut gue ya, Candy itu sebagai cewek yang rada-rada lebay. Bener banget. Ih, maklumin aja, Keles. Namanya juga jomblo, ya kan? Iya kali ya. Jomblo. Kita ada tempat baru nih. Hei, Mbak. Waduh, Mbak. Mbak mau kemana, Mbak? Waduh, pakai acara vendor gue dibawa lagi. Toko. Gila, lebih parah dari Candy. Lo pikir dia bisa ngejual hidup gue dalam bentuk buku? Dia belum tahu Candy yang sebenarnya siapa. Carry yang sebenarnya siapa. Care, udah care. Oh, gila beneran sih. Apaan sih? Buku paling laris tahun ini. Buku paling romantis. Basi, tau nggak? Kalau sampai gue ketemu sama nih orang lagi, gue bakal kasih dia bahan buat bikin buku paling horor tahun ini. Iya, mungkin lo ada kesempatan buat itu. Hah? Nih, tadi ada cowok yang ngasih. Siapaan? Cowok siapa? Joanna, ini serius kan? Tiket Jakarta Roma, Ker. Ya tadi sambil nunggu lo, gue udah buka sih. Pokoknya sampai lo nggak pake, gue bakal marah banget sama lo, Ker. Kamu baca. Lo kok ada kamu di sini? Beli tiket lah. Sekalian pas beli tiket buat kamu. Aku nggak tahu rencana kamu apa. Yang jelas sampai ngomong. Stand by to take off. All passenger on their seat and fasten your seat belt, please. All passenger on their seat and fasten your seat belt, please. Thank you. Udah baca sampai ending? Jelas aku nggak baca sampai ending loh. Buat apa coba aku baca kayak? Harusnya kamu baca sampai ending. Tadi sebelum aku berangkat, aku ditelepon sama penerbit aku. Katanya, kemungkinan bulan depan buku aku udah masuk cetakan kedua. You got color on your cheeks. Got this feeling you can shift your time with 6 months. Kak Paul yang penulis novel? Ya. Aduh, kenalin kak. Saya Begi, Budi Gunawan. Pakai Goin. Saya tuh fansnya Kak Paul.
bangun tidur, saya baca. Habis mandi, saya baca. Kadang-kadang habis tahlilan juga saya baca. Apalagi endingnya. Saya tuh baca endingnya, mata saya tuh merah. Kecolok pinggiran buku. Enggak, Kak, tapi beneran bagus banget endingnya. Keren. Kak, nanti kalau kita udah landing, ya. Boleh nggak saya minta tanda tangan? Boleh, 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 boleh. Sama selfie? Iya, boleh. Boleh? Iya. Aduh, selfie istirahat. Iya. Kak Paul, saya punya bantal ekstra buat Kak Paul. Ini bantal bulu angsa. Terima soalnya kasih. Yang bulu kaki lagi habis. Terima kasih banyak. Taruh di makan. Iya. Nah, tapi jangan kayak nyender aja. Selamat istirahat ya, Kak. Mas, boleh minta air? Air? Ntar, saya nimba dulu ya. Begitu sampai, dandan yang cantik, aku ada kejutan buat kamu. Nanti jam 5 aku jemput. Siapa kamu nyuruh-nyuruh aku dandan? Ya udah. Kamu begitu sampai, gak usah mandi. Gak usah dandan, tapi bersihin bekas iler pas tidur tadi ya. Yeah, I hate you, Paul. Sarpol, dipikir gue bisa dibeli pakai ginian. Kari! Halo, Joanna. Lo udah baca belum ending bukunya, Paul? Sih, ngapain sih semua orang? Masih aja ngebahas buku gak jelas itu. Ya, tapi lo mesti baca. Gak perlu. Udah pasti fiktif semua. Tapi ini lo mesti baca, Ker. Bye-bye. Ker. Keri. Mana kejutan aku? Ikut aku dulu. Aku ingetin ya kamu. Awas kalau macem-macem. Aku udah pernah ditendang, ditonjok, dicium juga udah. Mau macem-macem apa lagi yang kurang? Mau kemana kita? Aku ajak kamu ke tempat istimewa. Oke. Aku mau dibawa kemana sih? Jangan kamu pikir kalau kamu bawa aku ke tempat romantis, aku mau maafin kamu. Gak perlu kayak gitu. Kamu juga gak bisa marah beneran sama aku. Hey, siap? Ntar. Oke. Surprise! Kok ada Demas di sini? Karena dia udah baca buku aku sama ending. Buku itu lagi. Alexa, mau aku ngasih ini ke kamu. Ini wasiatnya. Wasiat. Kamu gak tahu kalau Alexa meninggal. Ah, yang benar kamu. Kamu bercanda ya? Kalau dia baca buku gue sampai ending, dia bakal tahu. Alexa leukemia. Karena itu dia mutusin aku. Dia gak mau aku sedih. Tapi pernikahan itu? Alexa tahu hidupnya gak akan lama lagi. Aku tahu itu. Paul juga tahu.
Ternyata Paul protektif banget sama abangnya. Sampai aku baca buku itu. Aku udah stadium 4. Aku belum bilang sih sama Demas. Karena aku juga gak tahu gimana harus ngomong sama dia. Dia bakal hancur, Alexa. Ya, aku tahu. I love him so much. Dan aku tahu kalau sampai dia tahu apa yang terjadi sama aku, dia pasti akan... Dia bakal mati bersama kamu, Alexa. Mungkin bukan secara fisik, tapi hatinya, semangatnya. Terus, aku harus gimana? Alexa, I'm really sorry for what happened to you. Tapi Demas ini abang aku. Dan aku gak mau sampai terjadi apa-apa sama dia. Kalau emang kamu cinta sama dia, kamu harus rela lepasin dia. Lepasin dia. Atau kamu akan memenjarakan dia di dalam kesedihan seumur hidupnya. Ya gak sedramatik itu sih sebenarnya. Tapi... Sorry. Selama ini gue kira lo orang yang paling gak sensitif. Demas, aku bener-bener nyesel apa yang udah terjadi sama Alexa. Kamu kenapa gak pernah cerita sama aku? Udah. Dalam bentuk buku. Dan kamu gak baca. Jadi semua orang udah tahu kecuali aku? Iya. Setelah tatakan berikutnya, seluruh dunia bakal tahu. Ini, Po. Ini kenapa orang itu susah banget empati sama kamu. Kamu itu selalu harus lebih baik, lebih hebat. Kamu tuh selalu tahu, kamu kenapa bawa aku ke sini? Karena kamu harus memilih. Demas, sahabat yang diam-diam kamu cintai selama sekian tahun, atau aku? Cukup! Oke, bagus buat kalian. Sama saudara itu memang harus saling akur, harus saling support. Tapi... aku bukan piala yang bisa kalian oper-oper gitu aja. Sebelum aku ketemu sama kalian, aku itu happy. Aku bebas, aku bisa traveling kemana-mana. Aku berharap suatu hari aku bakal ketemu sama cinta sejati aku. Dan dia bakal perjuangin aku sama kayak Romeo perjuangin Juliet. Ya mas, aku bukan ban serep kamu yang bisa menghibur kamu setelah kamu kehilangan cinta sejati kamu. Dan kamu, Paul. Aku bukan anak kecil yang bisa kamu gangguin, kamu ledek, kamu bikin nangis. Terus kamu kasih permen, terus berharap semuanya baik-baik aja. Jadi kamu pilih apa tadi, Mas? Kiri! Kerry, aku minta maaf. Aku tahu kamu sangat menginginkannya. Kamu yang layak mendapatkannya, bukan aku. Aku udah merenggutnya dari kamu.
lo ini bocah banget ya. Masa udah-udah gitu masih pegang mainan? Ini tuh romantis banget tau. Ini namanya kotak musik klasik. Cewek tuh mendingan dikasih ginian daripada dikasih berlian-berlian. Carrie, kalau bukan karena semua omongan kamu dan semua saran kamu, aku sama Demas mungkin gak akan pernah bisa balikan lagi kayak sekarang. Carrie, thank you so much. Aku tidak akan bisa melawan takdir aku, takdir kamu, takdir kalian berdua. Sekarang, aku kembalikan apa yang seharusnya sudah jadi milik kamu sejak pertama kali kamu ketemu sama dia. Cinta. Cinta itu sebenarnya lucu. Di saat dikejar, dia tidak mau berhenti. Tapi begitu aku berhenti, dia malah mengejarku. Begitu terus, berputar dalam lingkaran permainan perasaan. Aku tidak lagi mencari, where is my Romeo? Love goes towards love. Cinta akan datang ke cinta. Biarlah Romeo yang akan mencariku.